Halo guys, kembali bersama channel Diata TV. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat kebun stroberi yang ada di daerah Bangli. Ini bernama Ayodhya Umah Stroberi. Nah, untuk itu mari kita akan mengecek tempatnya. Ikuti video ini. Oke guys, ini sudah ada pintu gate dari Ayodhya Umah Stroberi. Nah, ini dia pintu gate-nya guys. Ini ada patung kakek dan nenek guys. Ya, kita akan menuju ke tiket. Tiket 2, Pak. Nih. Tiga tujuhnya normal. Yeah. Oke, okay, kita dicek dulu guys. 36, oke. Okay. Sekarang kita beli tiket masuk. Biasa pak. Biasa. 15.000 ya. Oke. Okay. Sesama pak. Oke okay, guys, di depan udah ada kebun yang indah. Tuh lihat. Nih. Nah, ini bagus sekali. Ini ada pohon markisa, guys. Ini pohon durian, tapi belum berbuah. Ini buah stroberi, guys. Besar sekali buah stroberinya. Tapi nggak bisa dimakan, guys. Wow. Gila. Cantik sekali, itu ada Ayodhya Umah Stroberi. Ini ada, kalau ingin foto-foto bisa di sini guys. Ayodhya Umah Stroberi. Yeah. Wah, cantik sekali. Kita mau masuk. Ini terbuat dari jerami dan apa namanya nih? Kayu enau nih guys, alami sekali ini. Tuh lihat, wow, kece habis. Ayo kita ke dalam guys. Wow, di sana sudah ada patung Liberty. Patungnya cantik sekali. Nah, kita bisa ke sini, nggak usah ke Amerika guys. Tuh lihat, Liberty. Liberty artinya patung kebebasan nih. Berdiri kokoh guys. Nah, di belakang patung ini saya melihat ada bunga trompet guys. Di sini juga ada bunga miana merah guys, cantik sekali. Bunga miana. Nah, ini ada pohon sikas guys. Pohon sikas adalah pohon yang legend. Dari dulu sampai sekarang mahal. Itu kita lihat dari kejauhan ada patung Merlion Mini. Warnanya putih guys. Nah, di bawahnya itu ada kolam dihiasi dengan tanaman. Nah, ini apa namanya? Ini ekor naga. Ekor naga, di jembatannya ada ekor naga. Terus banyak sekali tanaman hias di sini guys. Nah, ini ada kaktus koboi. Kaktus koboi guys. Nah, ini dia tanaman yang lagi ngetren, yaitu Calathea Sabrina guys. Daunnya ini besar banget karena ditanam di tanah guys. Itu banyak ada di dekat pagarnya. Di sini kita lihat endong merah guys. Karena cuacanya dingin, di sini endongnya bagus sekali merahnya. Nah, kan lihat. Di sini juga ada tempat bermain.
ada slide guys untuk anak-anak. Tempatnya luar biasa bagus sekali. Ayo dia Uma Strawberry. Tempat santainya juga bagus sekali guys, karena dimodif dengan tanaman gantung yang berbunga guys. Ini asli guys, bukan palsu ya. Ini saya sudah sentuh, ini asli ini. Ada rumah pohon guys. Nah, kalau ingin selfie boleh naik ke atas, ini rumah pohon. Bunga vinca. Di sini juga ada penginapan guys. Penginapan bagus sekali loh. Alami, dia lebih ke natural. Semua terbuat dari kayu. Kayunya bagus sekali. Kebun binatang guys. Itu kalkun. Burung lovebird cantik sekali. Ada tupai. Ada merpati yang tak pernah ingkar janji. Itu lihat cantik, cantik putih white merpati. Lagi santai dia guys. Dia mau salaman guys. Halo guys, ini dia kebun stroberinya guys. Ini buah stroberinya. Cantik sekali guys, bagus sekali ya kebunnya ini. Ini kalau punya di rumah pohon begini ditanam bagus guys. Cantik sekali. Tapi dia memerlukan udara yang sangat dingin. Ini lihat buahnya guys, sudah mulai memerah. Lagi 2 minggu udah bisa dipanen guys. Cantik sekali. Wow, strawberry, strawberry kesukaanku. Tuh lihat guys buahnya. Tuh, ini lihat, ih cantik banget. Juga bisa melihat Borobudur mini guys. Ini ada kalkun yang lucu-lucu, imut-imut. Ini kita sapa dulu. Halo. Lihat guys, dia ngambek guys.